Komodo atau juga disebut biawak komodo, memiliki nama ilmiah, Varanus komodoensis. Yaitu spesies biawak terbesar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Komodo ini oleh penduduk asli Pulau Komodo disebut dengan nama Ora. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae atau kadal, dan sekaligus kadal terbesar di dunia. Rata-rata panjang tubuhnya 2-3 meter, dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan, membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia, serta satu-satunya kadal purba terbesar yang masih hidup sampai sekarang. Sehingga komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo, yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka dari kepunahan. Adapun keunikan komodo, ia mampu melihat hingga sejauh 300 meter, namun karena retinanya hanya memiliki sel kerucut, hewan ini tidak dapat melihat dengan baik di kegelapan malam. Komodo mampu membedakan warna, namun tidak begitu mampu membedakan objek yang tak bergerak. Keunikan lainnya, walaupun komodo memiliki hidung, namun komodo menggunakan lidahnya untuk mencium bau mangsanya. Lidah komodo menangkap partikel bau di udara lalu menaruhnya ke organ di langit-langit mulutnya yang disebut organ Jacobson, yaitu organ yang berfungsi untuk menganalisis tanda-tanda dari bau tersebut. Nah, lubang hidung komodo sendiri hanya berfungsi untuk bernafas dan bukan mencium bau, karena komodo tidak memiliki selaput penerima bau di dalam hidungnya. Habitat komodo sendiri adalah padang rumput terbuka atau sabana, dan hutan belukar, terkadang juga di pesisir pantai. Komodo beraktivitas pada siang hingga sore hari. Di sisi lain, komodo adalah binatang penyendiri, dan hanya berkumpul bersama pada saat makan atau berkembang biak saja. Komodo dapat berlari cepat hingga 20 km per jam, pada jarak pendek. Hewan ini juga pandai berenang dan mampu menyelam sedalam 4,5 meter. Komodo adalah hewan pemakan hewan lain atau karnivora. Akan tetapi, hewan ini lebih sering memakan daging bangkai. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa komodo berburu mangsa hidup dengan cara mengendap-endap diikuti dengan serangan tiba-tiba terhadap korbannya. Komodo besar dapat bertahan hanya dengan makan kira-kira 12 kali setahun atau sekali makan dalam sebulan. Ketika makan secara berkelompok, komodo yang berukuran paling besar biasanya makan terlebih dahulu, diikuti dengan komodo lain yang berukuran lebih kecil. Para peneliti komodo di Kebun Binatang Singapura, telah berhasil mengambil kelenjar air liur yang berisi bisa sangat beracun dari mulut komodo ini. Para peneliti yakin akan kandungan bisa yang dimiliki komodo di dalam air liurnya, yang mengandung bakteri paling mematikan, diperkirakan adalah bakteri bernama Latin Pasteurella multocida. Ketika terkena gigitan komodo, umumnya mangsa yang lepas setelah tergigit tidak beruntung, dan akan mati dalam waktu sehari atau seminggu akibat infeksi dari air liur komodo ini. Karena komodo kemungkinan kebal terhadap mikrobanya sendiri, banyak penelitian dilakukan untuk mencari molekul antibakteri dengan harapan dapat digunakan untuk pengobatan manusia.
Oke, cukup sekian ulasan video mengenai komodo ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jika video ini bermanfaat silakan like, komen, dan subscribe.